Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan HMC News ya Channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama Yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya Ya bersama-sama kita ketahui ya Seorang politisi dari Swedia ya, yang bernama Rasmus Paludan Ini membakar Al-Quran saat melakukan demonstrasi di depan ya, kedutaan Turki kita tahu bahwa dia melakukan demonstrasi karena marah ya, karena marah diakibatkan atau disebabkan oleh Turki yang belum menyetujui ya, Swedia untuk join ke dalam grup NATO ya, grupnya paman Gober ya paman Gober atau paman Sam jadi di sini ya, kita tahu bahwa apa yang dilakukan Rasmus Paludan ini sangat menyakiti seluruh umat Muslim yang ada di seluruh dunia ya tentu saja ini adalah tindakan yang benar-benar menyakiti hati umat muslim. Ya. Kita tahu bagaimana sekarang ya di Turki itu gelombang demonstrasi kepada Rasmus Paludan itu sedang dilakukan ya. Banyak sekali negara-negara yang mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh Rasmus Paludan. Ini bukan masalah demokrasi ya, ini bukan kebebasan bersuara, tetapi Anda melakukan pelecehan, Anda melakukan ya apa ya? ujaran kebencian bisa dibilang gitu kan ini ujaran kebencian juga gitu ini penghinaan dan istilahnya sama sekali nggak menunjukkan bahwa anda ini adalah orang yang punya adab punya akhlak ya memang kita nih punya kebebasan tapi kebebasan kita ini kan juga harus dibatasi dengan hak hak orang lain ya apalagi yang dia lakukan itu jelas jelas memprovokasi kalau memang dia lagi demo Islam ya mungkin dia lakukan itu masih mending gitu masih istilahnya kita ngerti kalau anda benci dengan Islam dan Anda sedang melakukan ekspresi kebencian itu. Ini nggak ada angin, nggak ada badai, Anda bilang Anda nggak ada masalah dengan Islam, tapi yang Anda maki, Anda serang, Anda bakar, itu adalah Al-Quran. Ini kan nganggur gitu. Ya, apa korelasi Turki dengan Al-Quran? Jadi kalau Anda lagi benci dengan Indonesia, lagi marah dengan Indonesia, Anda bakar juga Quran. Sama seperti yang dilakukan Saipudin gitu kan, dia lagi benci Indonesia. Paul Jang sangat membenci pemerintah kita juga. Apakah dia harus membakar Al-Quran? Ini kan nggak nyambung gitu sangat nggak nyambung. Jadi sekali lagi ya, saya mengatakan ya dan mengutuk keras. Ya, saya mengutuk keras apa yang dilakukan oleh ya satu manusia bejat ini ya, yaitu aksi pembakaran yang dilakukan oleh Rasmus Paludan. Tetapi ya, walaupun mereka ini sudah melakukan satu hal yang benar-benar nggak -benar terpuji dan bukan kali ini ya, sudah sangat sering yang namanya Al-Quran itu dihina, ya dibakar, disobek gitu kan? udah sangat sering kita melihat berita-berita tersebut ya tetapi ada satu kelompok ya masyarakat atau pemuda lah, ya pemuda pemudi di Turki lebih tepatnya di kota Mardin ya kota Mardin ini sekelompok pemuda pemudi melakukan satu aksi yang sangat luar biasa ya mereka istilahnya merespon tindakan Rasmus Paludan ini dengan cara membagikan bunga ke gereja-gereja yang ada di sana. Ya, jadi mereka bukannya marah, bukannya melakukan demonstrasi, bukannya istilahnya mengutuk keras yang dilakukan Rasmus Paludan, tetapi lebih memilih mengekspresikan kemarahannya dengan menunjukkan bahwa inilah agama Islam. Ya, jadi sekelompok remaja ini membagikan bunga mawar ke gereja yang ada di kota mereka. Ya mereka mendatangi gereja-gereja dan membagikan mawar-mawar untuk menunjukkan kasihnya. Dan saya rasa ini satu hal yang luar biasa dan perlu kita apresiasi dan contoh. Ya, jadi kalau kita lihat orang-orang seperti saya Pudin, ya orang-orang seperti Paul Jang, kita nggak perlu harus meresponnya dengan marah, dengan istilahnya melakukan tindakan balasan enggak. Ya tunjukkanlah bahwa Islam itu adalah agama ramatanil alamin dengan cara mengikuti apa yang diperbuat oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya cukup setuju ya, sangat setuju bukan bukan cukup lagi, sangat setuju dengan aksi yang dilakukan oleh kaum pemuda-pemudi ini ya atau kaum remaja ini dengan membagikan bunga mawar ke gereja. Jadi ini perlu kita apresiasi ya. Jadi saya rasa perlu juga kita contoh ya. Jadi kalau ada aksi kebencian yang dilakukan oleh Orang-orang sebelah kepada kita, ya kita balasnya dengan kebaikan saja. Ya, kita balasnya dengan cinta kasih. Kita tunjukkan bahwa agama kita adalah agama yang penuh kedamaian, agama yang benar-benar mempraktekkan yang namanya kasih tersebut. Jadi bukan hanya slogan, bukan hanya lip service, tapi kita bisa mempraktekkan langsung, menunjukkan langsung kepada mereka. Ya, jadi itu satu hal yang baik. Ya, bahkan saya. Dari kemarin-kemarin, ya, saya mengajak teman-teman di grup saya, ya, di grup kami yang sedekah jumatan, yang berbagi jumatan. Saya mengatakan ada satu tempat yang sembilan bulan yang lalu itu e, ditinggalkan oleh Rizuli Lubis. Ya, sebelumnya, Rizuli Lubis berjanji akan membantu mereka membuat ruangan, ya, untuk gereja mereka, untuk tempat mereka ibadah. Tetapi mungkin karena donasi yang terkumpul tidak sesuai harapan Rizuli Lubis sehingga proyek tersebut pending ya. Saya nggak bilang nggak jadi, tapi mungkin pending gitu ya. Sampai sekarang setelah 9 bulan nggak jadi-jadi, ya ditinggal begitu saja sampai sekarang, belum beres. Malah saya mengajak teman-teman untuk mencari lokasi tersebut dan kita sudah dapat clue ya, kira-kira di mana. Tinggal kita seser, kita cari ya, lokasi pasnya di mana. Bahkan kami berencana ke sana untuk membantu orang-orang di sana. Ya kita bilang ya udah kita datangi ya Kelompok masyarakat Kristen ini bahkan kita menawarkan bantuan, jadi kita tunjukkan bahwa kita ini adalah agama damai. Kita tunjukkan, walaupun kalian sering melempar-lempar kami, kalian sering menghujat kami, kalian sering menghina kami, tapi kami akan membalasnya dengan kebaikan. Kami tidak akan membalas perbuatan jahat kalian, ya. Kami akan membalas dengan cinta kasih karena kami yakin orang-orang yang melakukan kejahatan itu, ya, orang-orang yang suka. Menghujat, menghina agama Islam itu bukanlah cerminan agama Kristen. Mereka hanyalah oknum-oknum yang memanfaatkan agama Kristen demi kepentingan mereka pribadi. Mereka hanyalah benalu, ya, mereka itu hanya benalu di dalam agama Kristen. Kami yakin itu, karena itu kami sangat, ya, sangat ingin bekerja sama menggandeng tangan teman-teman, ya, terutama dari teman-teman Kristen, untuk sama-sama bahu-membahu menjaga kedamaian, kerukunan, dan toleransi umat beragama yang ada di Indonesia. Kami sangat ingin melakukan hal itu. Ya, jadi, kita akan melakukan beberapa aksi-aksi untuk bisa merangkul teman-teman kita. Karena ini memang cukup berat. Mereka pasti juga membangun satu tembok pembatas ya. Karena mereka sudah dicuci otak, mereka juga sudah di, istilahnya sudah tertanam gitu kan, bahwa umat muslim ini begini begitu. Itu kita nggak bisa pungkiri gitu. ya teman-teman kita ini kadang-kadang dicekokin terus sama polemikus-polemikus ini kebencian-kebencian sehingga mereka selalu duluan negatif thinking begitu nampak ormas islam ya atau kelompok dari islam mereka selalu bilang wah ini adalah radikal intoleran melarang kami ibadah ini kan imeks-imeks dan juga propaganda jahat yang terus digaung, apa, digaungkan digaungkan oleh para polemikus-polemikus sebelah ya inilah yang coba kita kikis ya, ini coba kita kikis dan sekali lagi ya, apa yang dilakukan oleh Rasmus Paludan ini sesuatu yang sangat jahat dan kita nggak perlu membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Bahkan saya menghimbau ya bagi teman-teman yang mungkin sedang berencana untuk melakukan demonstrasi, ya, demonstrasi ke kedutaan Turki yang eh ke kedutaan Swedia ya, ke kedutaan Swedia yang ada di Indonesia, mungkin ada baiknya kalian meniru ya sekelompok remaja ini mungkin kita bisa juga melakukannya gitu daripada energi kita kita pakai untuk demo-demo di Indonesia yang saya nggak yakin akan didengar ya, mending kita lakukan aksi nyata contohnya apa ya kita bagikan saja ya mawar ataupun bunga apapun ke gereja-gereja yang ada di Indonesia terutama mungkin Jakarta gitu kan kita bagikan bunga-bunga ke gereja-gereja jaka, di Jakarta ataupun ya kita boykot lah Produk-produk Swedia untuk satu waktu, bukan untuk selamanya, tapi untuk satu waktu sebagai bentuk protes kita, ya itu diperbolehkan kok dan itu sesuai dengan konstitusi. Jadi kita lakukanlah aksi-aksi yang elegan, aksi-aksi yang sesuai dan tunjukkan bahwa Islam agama ramadanil alamin itu yang paling penting. Penekanan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian. Jadi saya menghimbau bagi teman-teman yang punya rencana, ya punya rencana untuk bergerak. Ya karena saya lihat di beberapa grup, ya di beberapa grup Muslim maupun di status-statusnya, saya lihat ada beberapa teman yang sedang ya, istilahnya mengumpulkan masa, mengumpulkan orang-orang untuk ikut ya menyuarakan protes terhadap apa yang dilakukan oleh si Paludan ini. Ya, jadi ingin melakukan bentuk protes sama seperti yang dilakukan oleh Turki dan Malaysia ya, Malaysia juga sudah melakukannya. Jadi saya rasa perlu juga kita barengin dengan aksi-aksi yang lain. Contohnya ya bagi bunga atau bagi hadiah deh untuk gereja-gereja. Ya, Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan sekali lagi ya apresiasi luar biasa saya berikan ya saya kasih acung acungkan empat jempol nih ya dua jempol kaki dua jempol tangan buat remaja-remaja yang ada di Turki ini yang menunjukkan bagaimana umat muslim ini bersikap benar-benar satu apresiasi luar biasa. Mungkin itu saja berita yang bisa saya tampilkan kali ini ya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan sekali lagi ya kita mengutuk keras tindakan dari Rasmus Paludan tetapi kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Tunjukkanlah bahwa kita ini adalah agama damai. Karena kejahatan Rasmus Paludan ya itu akan dihukum sama Allah bukan sama kita. Ya, kita ini siapa gitu kan. Jadi biarkan Allah yang menghukum si Paludan ini dan saya rasa ya orang-orang seperti ini kalau memang dia nggak bertobat dia tidak mengaku salah hanya masalah waktulah ya dia akan merasakan ketidaktenangan hidupnya tidak akan damai gitu kan sama seperti yang dialami oleh penghujat penghujar sebelumnya sudah banyak senior-seniornya juga mengalami hal tersebut ya hidup dalam ketakutan di sepanjang sisa umurnya itu sangat nggak menyenangkan. Mungkin itu saja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Dan sekali lagi ya, di akhir kata saya ucapkan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.